influencer terkenal Jerome Pauline ikut memeriahkan konser NCT 127 atau kerap disapa Ilichil yang digelar di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang pada 4 dan 5 November kemarin. Dalam momen tersebut, Jerome Pauline mendapatkan kesempatan emas untuk berfoto dan membuat konten bersama para member loh. Momen tersebut diunggah dalam akun Instagram pribadinya. Tak hanya itu, ia juga sempat mengajarkan para member NCT beberapa kosakata bahasa Indonesia dan slogan andalannya mantap jiwa. Bahkan, Jerome juga mengajari para member Ilichil juga koplo loh. Jerome mengaku dirinya memang suka memperkenalkan budaya Indonesia ke orang-orang luar negeri. Terbukti, saat bertemu member NCT, ia memberikan hadiah berupa batik. Hadiah tersebut juga direspon dengan baik oleh para member. Dibuktikan oleh postingan Taehyung, salah satu member NCT. Ia membagikan sejumlah foto di akun Instagramnya yang memperlihatkan dirinya mengenakan batik pemberian Jerome Pauline. Dalam captionnya tertulis, "Batik, love. Thank you Jerome Pauline." Kesempatan emas Jerome Pauline ini sontak membuat para NCTzen menyerbu akun Instagramnya. Mereka mengaku iri atas keberuntungan influencer matematika satu ini. Di sisi lain, mereka juga sangat bangga dengan Jerome Pauline. Apalagi Jerome memanfaatkan momen tersebut untuk memperkenalkan para member NCT dengan budaya lokal. Wah, mantap jiwa lah pokoknya Kak Jerome.